Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan teman sebat. Di video kali kita akan mencoba mereview lagi teman-teman. Di depan kita sudah ada rokok. Ini mereknya Blik teman-teman. Blake. Biasanya B-E-B-L-A-K-E ya. Black. Bukan jarum black ya. Ini Blake, Blake. Blik. Mungkin bahasanya Blik gitu. Ini salah satu rokok yang kemarin kita sudah pernah spill di video yang unboxing kemarin ya. Unboxing buah kemarin. Ini SKM, lagi-lagi SKM teman-teman. Ini untuk desainnya cukup simpel, hitam, terus ada tulisannya Blik gitu. Cuma hitam sama merah di pinggirnya itu ya. Seperti ini. Ini produksi dari PT Jitu Solo ya, Indonesia. PT Jitue, Jitu ya. DJITOE Jitu. Untuk informasi, tarnya ada 34,1 mg. Nikotinnya ada 1,98 mg. Kita belum tahu apakah harga rokok ini di middle tengah atau mungkin di mid tengah atau berapa ya. Kalau di cukainya, ini harganya 12.250. Isinya 12 batang. Kita juga nggak tahu apakah ini ada varian yang lain atau mungkin gimana, atau yang ada yang kretek mungkin, atau yang gebot mungkin ya. Kalau kemasannya sih ini standar ya, seperti rokok pada umumnya SKM, isi 12 batang. Untuk panjang dan diameternya mungkin hampir sama juga. Oke, langsung kita buka aja teman-teman. Ini masih segel, kita buka. Dalamnya seperti ini, gerejanya silver. Oh, ternyata dia lebih gede teman-teman. Seperti ini. Hampir menyerupai apa ya? Ini bolt atau mungkin kayak jarum king gitu ya mungkin. Tapi lebih gede jarum king sih. Dia hampir sepantaran bolt ya mungkin. Dia lebih gede gitu loh dibanding rokok filter pada umumnya. Digabusnya coklat, terus di tulisannya Blik itu biru ini. Dia lebih gede. Untuk aromanya dia gurih gitu ya. Segelas gurih. Terus ada sepet-sepetnya. Apakah ini seperti bot mungkin ya? Isapannya dia lebih kerasa gitu. Kita coba aja biar tidak penasaran. Ini kesan pertama saya, dia rasanya lumayan enak. Kalau sekilas sih malah saya ngerasakan ini kayak gudang baru gitu malah. Ada wangi sedikit, terus gurih gitu. Gurihnya kerasa. Isapannya halus. Tarnya di kisaran 30-an ini standarnya ini. Standarnya SKM 30-an. Dia lebih gede karena dia lebih gede dan padat gitu ya. Lumayan enak sih ini, menurut saya.
Untuk saya belum pernah nyobain ya. Barangkali di tempat kalian ada pernah nyobain atau gimana, atau mungkin pernah dengar, pernah lihat di etalase dekat rumah, atau mungkin di tempat kalian sudah ada, monggo tambahin aja di kolom komentar. Barangkali bisa buat referensi teman-teman yang lain, buat info-info. Dan mungkin untuk harganya, mungkin bisa kasih tahu berapa sih untuk harga black ini. Ini rokok Solo sih. Rokok Solo biasanya yang kemarin yang ngetren sih dia berbau itu ya, yang banyaknya. Ternyata ada lagi rokok ini, black ini, buatan dari PT Jitu. Mirip Boss sih ini malah ya, tapi gurih. Kalau Boss biasanya kan halus ya, halus kayak sepet gitu, halus sepet. Kalau ini ada sepetnya, ada gurihnya, tapi lebih dominan gurihnya, gurih dan halus. Tidak bosan-bosan teman-teman, kita mengingatkan bahasanya merokoklah untuk yang sudah pada waktunya. Kalau bisa 18 plus. Tidak diperuntukkan juga untuk wanita hamil dan wanita menyusui. Tetap merokok dan bertanggung jawab teman-teman. Mungkin sih di kisaran 13.000 atau sampai 15 ya mungkin ya ini ya. Hampir kayak udang baru atau mungkin sejenisnya ya mungkin ya ini. Mirip-mirip juga yang kemarin kita review sonar kemarin ya. Dia seperti ini, cuma ini batangnya lebih gede. Mirip-mirip kayak Boss gitu. Atau mungkin ini ada yang isi 16 atau 20 mungkin ya. Saya nggak tahu apakah ada yang varian seperti itu. Teman-teman mungkin yang lebih tahu bisa tambahin aja. Kalau di tempat saya ini masih jarang, mungkin masih belum ada sih mungkin ya. Belum terdistribusi di daerah Ponorogo atau Kediri, belum ada. Blik. Atau mungkin saya belum tahu ya. Main awet sih ini ya, masih segini, hampir bold gitu. Saya sukanya bold itu dia hampir kayak kretek, lebih awet gitu ketika dinikmati. Jadi untuk rasanya, kesimpulannya ini rokok ini lumayan halus, gurih, gurihnya terasa. Mirip-mirip kayak gudang baru lah maksudnya. Kalau sekilas sih seperti itu. Atau mungkin punya penilaian sendiri dari teman-teman, bisa tambahin aja. Untuk harganya mungkin di kisaran itu tadi ya, 13 atau mungkin sampai 15 lah mungkin. Kalau di cukainya harganya 12.250. Oke teman-teman, segitu dulu review singkat dari teman sebat. Tetap dukung petani tembakau lokal Indonesia, sehat-sehat terus agar bisa menikmati nikmatnya rokok-rokok Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelnya teman sebat. Dan akhir kata, salam teman sebat.